Hi, welcome back to my channel, and yes, as I promised before, seperti yang gue janjikan sebelumnya, gue mau reaksi lagi videonya VOB. Yang pertama sudah ada What the Holy Nobel gitu kan, terus sama Not Public Property gitu kan. Sekarang masuk ke School Revolution. Cannot wait. Karena gue lihat yang di yang kedua itu kemarin yang aksinya di Ceko adalah Not Public Property. Di situ lumayan kualitas soundnya, agak lumayan walaupun belum maksimal ya, tapi ya kondisinya memang kita mengandalkan dari fans cam ya, orang-orang yang merekam di sana dengan menggunakan alat yang mungkin seadanya, entah itu dia pakai video kamera atau handphone dan lain sebagainya, sehingga secara audionya memang agak sedikit kurang clear ya gitu kan ya, wajar lah ya. So mudah-mudahan sih nanti akan muncul konten yang memang secara audio quality-nya itu bisa benar-benar nikmati. So far sih is okay lah men, karena gue juga tidak mampu menahan terlalu lama karena ini kontennya sudah ada juga. Pengen lihat seperti apa aksinya membawakan School Revolution. Over. Let's go. With no further ado, let's check it out. Let's get it on. Lu lihat tadi Siti dan Widi langsung nyambut dengan bassnya. Bassline cabikannya. Oh man, that is insane. Oh. Marsha nyusul dengan distorsinya. Look at the speed. Bagaimana kecepatan Mars ya? Rapping. Lalu Siti. Oh shoot. Part ini gue mengingatkan dengan SOD, System of Down gitu kan. Ngebut, rapping, langsung turun dengan apa nuansa ada ke timur tengahan kayak gitu-gitu. Oh ya. I love that sound. Mars are growling. Struknya, bassline-nya, om, moving fast like that, dan juga tadi merasa langsung, oh man, naik turun seperti itu, oh, this is insane. Look at that stage. Gue dulu ngeliat kayak gini nih, stage-stage yang besar gini ke zaman-zamannya apa tuh dulu tuh ada stage
aduh lupa lagi acaranya tuh, come on come on come on come on, ah, gue lupa lagi ya, dihadiri sama beberapa band gitu kan, Metallica waktu itu, Nirvana, Woodstock, Woodstock, wah kayak acara band-band Woodstock gitu kan, itu bener-bener si stage-nya tuh gede banget, and this is big stage for Marsha, Widi, and CD for VOB, this is insane, bagaimana, apa ya, oh capek gue ngelihat mereka tuh. Ya karena gue sedikit banyak, karena memang dulu gue banyak ya mereaksi ya beberapa konten ya, mereaksi Widi, Siti, dan secara tidak langsung juga gue karena suka baca-baca juga ngelihat bagaimana perjuangannya dia, dan juga ada beberapa konten-konten acara talk show mereka yang ngobrol-ngobrol itu, jadi sedikit banyak gue mengenal, walaupun mungkin pengetahuan gue tidak sebanyak teman-teman mungkin yang lebih fansnya apa lebih fanatik gitu kan, lebih jauh lebih dalam ya. Tapi dari itu pun gue juga sudah bisa merasakan kebanggaan yang sangat luar biasa untuk ketiga tiga adik-adik ini, adik-adik gue ini. Oh, babe, this is insane, this is madness. Cabikannya Widi dengerin. I suggest you kalau kalian mau nonton nanti di link, nanti ada gue coba taruh di deskripsi. Kalian nonton di situ, dengarkan benar-benar bagaimana usaha Widi mengeluarkan suara dari bassnya dengan kecepatannya, dengan permainan bassline-nya dia yang cepat. Oh shoot. Kalau kalian lihat ini semuanya kenceng loh, drumnya kenceng, bassnya kenceng, melodinya Marsha juga kenceng. Jadi ini yang gue bilang bahwa mereka ini kadang keroyokan gitu kan, main itu benar-benar dikeroyok, tapi tidak menjadi berisik yang bikin sakit kepala yang nggak jelas gitu kan, asal main ini aja, tapi malah menciptakan harmoni. Apa ya, istilahnya tidak bergantian mereka tuh. Wah, langsung hajar aja, bass kencang, drum kencang, melodi kencang. Cuma ketika bertemu itu menjadi suatu mixing yang menurut gue menciptakan harmoni yang keren gitu loh. Enggak cuman asal sekadar berisik gitu loh. Widi. Siti kalau udah mulai berisik, Widi nyampur tuh langsung. Dua anak ini gokil nih. Kalau ini nanti Marsha nyambung dia, nyamper juga dengan melodinya. Try to judge us now. Itu boleh dibilang
menenangkan dan bikin melayang-layang dari part yang tadi tuh. Oh man. Come on. Lu denger tadi screamnya, ya gue lagi sedikit lagi, gokil, gokil, gokil. Nih lihat. V.O.V. Rockin' Jago, Rockin' Jago, oh man, you're rocking the States, oh shoot. This is insane, this is madness, this is madness, truly madness. Bagaimana VOB membakar Jago, they burn in the States. Oh, tapi memang perkembangannya kelihatan ya, perkembangannya kelihatan. Di sini memang lebih apa ya lebih tight banget gitu kan, padat gitu. Ngelihat kedewasaan VOB ini terus ya, setiap performance gitu kan, apalagi ini sudah setahun lalu ya waktu di Europe, dan sekarang di Jago itu kelihatan banget sih ada perkembangan-perkembangan situ. Dan juga vokalnya Marsha juga, setahu gue juga dia juga berlatih vokal ya, udah mulai kelihatan. Dan untuk yang rapping, untuk rapping-rapping itu susah men, itu butuh napas, butuh kecepatan, konsentrasi, dan satu sisi dia harus membagi memainkan gitar gitu kan. Jadi ini anak-anak yang cerdas menurut gua. Dan this is their own song. Ini adalah lagu original mereka, VOB, yang dibawakan. Oh. Well, that's it guys. Thank you ever so much for accompanying me, untuk menemani gua menonton reaksi ini. I hope you are enjoying my video. Semoga kalian enjoy nonton video gue, yang walaupun gue kadang heboh sendiri ya, karena memang so excited, gue terlalu excited. Gue kalau nonton VOB itu gak pernah bisa diam karena memang musiknya tuh bikin pumping gitu kan, bikin pumping, bikin headbang. Oh man, thank you guys, thank you for so much. So, sampai ketemu di video gue yang lainnya. Sehat-sehat buat kalian semua. It's a wrap and bungkus.